Oke, kita udah ketemu musuhnya di sini level 73 dan levelnya ini sama, dia blending 25% ya, kena anjir deh guys ya. Oke, bam. Wadaw. Oke, balik lagi guys sama gua Ria Rio, dan kali ini kita masih dalam rangka ngabuburit ya, dan bulan puasa, bulan Ramadan ini. Ya semoga yang penyakit lagi heboh gini, ini ada suatu virus namanya COVID-19 atau coronavirus, dan semoga di bulan Ramadan, bulan puasa ini ada mukjizat dari Tuhan, dari Allah, semoga virus ini hilang dan kita dapat sholat raweh, dan kita dapat juga buat lebaran bersama keluarga guys ya. Oke, semoga segera hilanglah virus ini dari muka bumi, karena udah mulai mendunia banget ya, hampir beberapa negara terkena virus ini. By the way guys, dan di episode kali ini kita bakal main Ninja Saga lagi sekalian ngabuburit. Buat kalian yang mau tahu keseruannya, kita langsung aja ke dalam game Ninja Saganya guys. Let's go. Oke, kita udah ada di game Ninja Saga lagi nih guys ya. Kemarin itu kita sempat review Demon Song, skill yang kata secret talent skill yang kemarin itu guys ya, dan jutsunya kayaknya lumayan bagus banget. Kali ini kita mau coba di PFP. Sebelumnya itu kita bawa pet aja guys ya, biar lebih enak. Oke, karena biar lebih mudah ya. Mungkin mudah atau curang itu beda tipis. Dan tadinya itu gue pengen pakai Miko Cat karena dia itu banyak efek burn-nya, tapi dia cuma bisa chaos cuma sampai satu kali. Tapi nggak apa-apa kali ya, kita pakai aja, kita aktifin di sini. Dan oh ya, di sini itu karena kita bakal main PFP, kita ganti set kita. Nah, sebelumnya cek dulu darah kita ini ada 2980. Kita ke gear, kita ganti weapon di sini, ganti weapon biar nambahin darah sampai 700-an lah. Kita cek di sini profile. Oke, ini darah kita sampai 3700, lumayan banyak banget ya. Dan kita ganti jutsu juga. Jutsunya itu kita ganti yang ini nih, yang Kenjutsu Meteor Combo kita ganti. Nah, kita ganti yang ini Kenjutsu Base Summon biar ada efek blending 25% sama stun target sampai 2 kali jalan guys ya. Oke, kita ke arena. Di sini ada live PFP. Oke, kita PFP aja, dan kemarin itu banyak turnamen PFP gitu ya di level 40 sampai 60 gitu. Oke, kita masuk di sini. Kemarin gue juga sempet nyoba PFP dan gue menang, yang tadinya itu 2 menang 2 dan kalah 3 gitu guys ya. Dan sekarang 3 menang 3 kalah 3. Dan kemarin itu gue juga sempet kalah ya, sempet kalah sama orang luar. Dan kita coba lagi PFP yang kali ini, gue bakal kalah apa kagak. Oke, okay, let's go, quick match aja, satu lawan satu aja. Oke, okay. Oke, okay, kita udah ketemu musuhnya di sini level 73 dan levelnya ini sama, dan dia pakai Miko Cat juga. Aduh, sial juga ya. Oke, okay, kita yang jalan duluan, dan kita kasih ini aja guys ya, restriction atau apa ya, kita kasih stun aja dulu ya, kita kasih stun barrier sampai 3 kali jalan ya guys ya. Oke, cakep. Dia kena barrier. Semoga aja dia nggak ada purify ya. Wah, ada, sial banget guys. Dia bisa jalan juga. Aduh, sial, sial. Ini dia lama banget ya jalannya. Mungkin ada kemungkinan dia bakal koneksi jelek dan kita menang ya. Menang sia-sia gitu, menang percuma. Menang hadiah doang ya kan. Dia misal disconnect atau sinyal gue yang jelek, gue nggak tahu juga sih. Nope. Oke, ternyata dia ke-skip ya guys ya. Dia ke-skip. Kayaknya jaringan dia jelek nih. Jaringan di jelek nih guys ya, jadi jalannya agak lama nih. Oke, di sini itu kita kasih aja Kenjutsu Dual Fire Dragon biar ada efek burn. Oke, cakep banget. Oke, nah bener nih jaringan dia jelek nih guys, dia jalannya lumayan lama banget. PFP itu sampai 20 detik kalau nggak salah. Waduh, mantep banget, semoga aja gue menang ya. Oke, dikasih protection, sial banget. Ini kita coba kasih Jisoo aja guys ya. Oke, cakep, semoga nggak miss. Oke, cakep, nggak miss. Apa kita dipur gitu sama dia? Jangan-jangan kita dipur guys. Boleh juga nih orang. Kita kasih restriction aja dulu. Mantap, nggak miss. Jangan-jangan dipur nih guys ya. Dia tahu gua dan kasih menang atau dipur nih. Kayaknya dipur nih, anjir, ngeri juga nih. Udah, menang kan? Bener kata gua, berarti dia disconnect guys. Dan musuhnya lumayan gampang banget ya. Oke, ini satu lawan satu kita berhasil menang. Sebenarnya gue mau pakai secret talent skill yang kemarin itu yang Demon Song,
Kita coba quick match lagi aja guys ya. Kita coba quick match lagi di sini. Oke, masih nunggu orang, kita masih nyari-nyari. Ini udah mulai kayak render gitu ya buat nemuin nama lawan di sini. Oke, di sini itu wow, musuhnya level 80 dan enggak ada nama. Ini gua sering nemu yang enggak ada nama gini. Ini orang apa ya? Ini itu developer atau apa ya? Bisa enggak ada namanya gitu, guys. Oke. Kita pakai ini dulu biar musuhnya damage-nya nggak sakit ke kita guys. Ngeri juga nih, gue levelnya lebih gede daripada gue ya. Pet-nya itu juga pet mahal lagi, yang ini yang monyetin ini mahal gitu, sumpah. Dan dikasih, wadaw, dia ngeluarin ini sakit lagi, sial. Gila, nggak yakin gue guys bakal ini. Kita kasih ini dulu, bisa ya. Ngeri juga nih, awalnya level 80. Wadaw, miss lagi. Ada Susanto, anjir, Susanto atau Sumanto. Oke, ini kita kasih, waduh, dia ada Susanto gini, Sumanto, gila, nongol mulu, ngeri juga. Mantep, aduh, warna anjir, kok bisa. Kita kasih ini dulu biar ada efek blending. Oke, cakep banget. Sip, dia blending 25% ya, kena. Anjir, jutsu apaan nih? Itu jutsu apaan guys, langsung meninggal gua anjir. Gokil. Kita coba cari lawan lagi, satu lawan satu. Ini masih nyari, dan kita tadi dapet level 80 dan lumayan mantep juga skill-skillnya. Ada Sumanto atau Susanto atau apa ya, gua lupa juga ya. Itu skill lumayan mahal juga sih, pakai token hampir 5.000 atau 4.000 gitu. Ini masih kita cari dulu. Oke, ini kita udah ketemu lagi musuh dan kita coba lawan lagi, semoga nggak ketemu yang ala botak tadi nih. Nice, ini kita dapat level 80 lagi dan nah ini kita jalan duluan nih, kita langsung aja kasih barrier guys. Gua nggak tahu sih urutan ini gua salah apa kagak ya. Kita nge-stun lawan dulu, terus kasih iso, terus apa lagi ya? Coba lalu ini musuh kan nggak bisa jalan nih, nggak mungkin dong dia punya jutsu purify, tapi gua nggak tahu juga sih ya. Kalau dia punya gimana nih? Oh, dia nambah darahnya cuma 100 guys, kecil banget ya. Oke, gampang lah, semoga dia menang gitu. Tapi biasanya yang gue bilang gampang-gampang ini, akhir-akhirnya gue kalah juga guys. Nope. Karena terlalu berlebihan gitu ya. Anjir, dia punya buat ngilangin efeknya guys. Wow. Oh, dia pakai medical. Kan kita kemarin yang surprise, dan dia pakai medical. Gokil. Kasih diso dulu ya. Oke, kita lihat, semoga nggak miss karena itu kan efeknya cuma begitu doang, dan dia pakai medical class yang sampai 1000 doang ya. Oke, ini kita nggak ada ini aja. Oke, dia bisa jalan loh padahal kena barrier. Apa itu barrier kayak resist juga ya? Nah ini masih bingung nih, jalannya lama banget nih orang. Kayaknya dia DC. Oh, dia level 60, gue pikir level 80. Mungkin menang lumayan gede nih berarti kita guys ya. Kita kasih ini dulu, Kinjutsu Dual Fire Dragon. Oke, mantap, nggak miss. Dan ini bikin lawan itu ada kena efek burn, mantap. Oke, ini pet kita, ayo dong kasih, cakep banget kasih chaos gitu kayak dari tadi. Nah, kena chaos, yes. Oke, cakep banget ya. Ini kita kasih inilah, ini biar dia kena efek blending sampai 25%. Oke, mantep banget. Ayo, mantep. Nah, ini di sini itu kita kasih terlalu ini Kinjutsu Wild Vampir, kita kasih dulu. Oke. Mantep banget. Darahnya sisa sekar, guys. Dikit lagi meninggal nih orang. Semoga dia nggak ada heal-healan lagi ya. Kalau dia ambil jutsu air sih dia bisa ngail anjir. Ayo. Dikit lagi, dia kena stun sampai 2 kali. Mencium aroma kemenangan, guys. Di sini, waduh, ini skillnya cooldown lagi. Kita ketok apa gimana? Kita kasih ini dulu biar cooldownnya nambah banyak deh, guys ya. Oke, bam. Wadaw. Wah, meninggal. Akhirnya menang, guys ya. Dan yang setelah tadi kita pertama itu musuhnya itu disconnect, dan ini kita menang, guys. Oke, mantap banget. Dan ini win rate kita nggak minus ya, 5-5 dan 5 menang, kalah 4, nggak minus lah ya. Oke, by the way, segini dulu video kali ini. Dan skill yang kata Demon Song itu lumayan mantep banget.
itu yang cooldownnya itu mantep banget buat PFP, apalagi level 10, gila cooldownnya mungkin sampai 14-an kali ya, gue gak tahu juga. Oke, segini dulu video kali ini, temenin gue terus dan gue bakal nemenin kalian terus sambil ngabuburit. Oke, gue Arya, sampai jumpa di next video, see ya.